Halo teman-teman, kembali lagi di Beso Channel. Oke, di depan kita sudah ada Axio Hype 5 teman-teman. Di sini dengan prosesor yang Core i5 ya teman-teman ya, bukan yang AMD. Tetapi masalahnya di sini adalah laptopnya mati, indikator tetapi hidup, indikator charger pun juga hidup. Seperti ini untuk tampilan indikator chargernya teman-teman, dia hidup dan indikator powernya juga hidup ya. Tetapi masalahnya di sini untuk LCD-nya mati. Ketika kita coba tekan-tekan tombol keyboardnya, hasilnya pun tetap sama. Laptop tidak mau hidup. Kalaupun ini sleep, harusnya bisa hidup. Kita coba fokus ke tombol F function ya teman-teman. Kita fokus ke tombol F2. Kita fokus di sini yang ada tulisan LCD-nya teman-teman. Untuk di Axio Hype 5, coba tekan tombol F2 untuk menghidupkan LCD-nya. Nah, bisa hidup teman-teman dengan kombinasi Fn plus tombol F2. Kita coba matikan lagi, hasilnya sama. Di sini fungsinya untuk tombol F2 yang bertuliskan LCD ini untuk mematikan LCD-nya. Seperti itu teman-teman. Dan teman-teman bisa coba di laptop Axio semua tipe. Tetapi untuk laptop yang lain seperti di Hype 5 bisa kalian coba di tombol F7 teman-teman. Atau kalian cek sendiri untuk tombol LCD-nya ada di tombol berapa.